Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium. Perkembangan pembangunan Jakarta International Stadium di kawasan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara hampir rampung hingga pekan kedua Februari 2022. Direktur Pengelolaan Aset PT Jakarta Purportindo, Bapak Gunung Kartiko menyebut bahwa stadion yang dapat menampung 82.000 penonton ini dibuat dengan karakter budaya Betawi. Filosofi JIS itu tuh Betawi banget bentuknya, sajakan belangkonnya Betawi, ucap Pak Gunung pada hari Kamis tanggal 17 Februari. Diketahui, stadion bertaraf internasional itu memang didesain menyerupai bentuk ikat kepala khas Betawi. Adapun ornamen gigi belalang yang sering dijumpai di rumah adat khas Betawi. Selain itu, stadion megah ini juga dapat mengakomodir berbagai event bertaraf internasional, misalnya pertandingan bola antara klub dunia dan konser musik. Bahkan, dalam waktu dekat ini stadion tersebut akan menjadi rumah dari klub sepak bola asal DKI Jakarta yakni Persija Jakarta. Apabila dipandang dari kejauhan, stadion berstandar FIFA tampak membentuk seperti corak harimau. Manajer proyek Jakarta International Stadium, Pak Ariwibowo mengatakan, tidak ada pekerja yang asing yang mengerjakan proyek JIS. Pembangunan stadion bertaraf internasional itu seluruhnya dikerjakan pekerja dalam negeri. Pak Ari menuturkan, semua pekerja JIS merupakan warga dari semua daerah di Indonesia. Adapun jumlahnya saat ini mencapai 3.000 orang. Jadi, bisa saya pastikan ketenaga kerjaan ini pure lokal dari 3.000-an pekerja, seperti yang saya sampaikan. Ini tersebar dari seluruh penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke, ucap Pak Ari Wibowo dalam kunjungan media ke Stadion JIS Tanjung Priuk, Jakarta Utara, pada hari Jumat tanggal 14 Februari. Saat ini, progres pembangunan JIS telah mencapai 97%, di mana saat ini progres pengerjaan fokus pada penyelesaian pemasangan single seat pada tribun penonton, di mana saat ini sisa menyisakan area sudut tribun yang belum full dipasangi single seat. Sementara itu, untuk atap buka tutup saat ini terus dilakukan pemasangan, di mana terlihat rangka atap tahap ketiga mulai rampung dan akan dilanjutkan ke tahap keempat. Setelah itu, akan dilanjutkan ke pemasangan atap membran EDV. Atap membran EDV ini kuat dan transparan, sehingga cahaya matahari bisa tembus ke dalam lapangan walaupun atapnya ditutup, sehingga rumput tetap bisa berfotosintesis. Diharapkan, pembangunan JIS ini rampung pada bulan Maret 2022 mendatang dan bakal menjadi stadion terbesar di Indonesia. Kita doakan, semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.